Quran dalam kertas, dalam iPad, dalam tab, Al-Quran tu tak kekal. Jadi kita nak jaga Al-Quran supaya dia jangan hilang. Apa cara untuk kita menghafal Al-Quran? Yang pertama, kita kena lancar membaca Al-Quran. Contohnya, kita mahu menghafal surah An-Nas, contoh. Qul a'udzu birabbin nas sebagai contoh. Kita kena lancar membaca surah itu. Baca dan terus baca dan terus baca. Maksudnya, diulang gitu. Diulang. Kalau para ulama menyarankan 40 hingga 60 kali. Tapi kalau kita dah boleh lancar dalam 10 ke 20 kali, baru kita start menghafal. Itu cara yang pertama. Yang kedua, setelah membaca, kita kena hafal dari ayat ke ayat. Mana kita daripada ayat yang pertama, seterusnya ayat kedua, seterusnya ayat ketiga, macam tu. Sebagai contoh, kita menghafal surah An-Nas sebagai contoh. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan ulang Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan ulang dalam 5 kali. Lepas tu, kali yang ke-6, kita akan masuk ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okay, kita akan ulang ayat yang kedua, malikin nas tu, sebanyak 5 kali. 5, 10, sehingga sehingga kita yakinlah ayat tu dah lekat dalam diri kita. Lepas tu, kita kena ulang balik, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lepas tu kita hafal ayat yang ketiga, ilahin nas. Kita hafal ayat ilahin nas, ilahin nas. Lepas tu kita ambil balik, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Macam tu. Dia dia akan ulang daripada ayat 1 sampai habis. Kalau misalan ayat-ayat yang lebih panjang, adakah ia sama juga? Sama, cuma jangan kita hafal setengah ayat. Hafal satu ayat. Jangan hafal, contohnya ayat tu dia banyak tanda waqaf. Jangan kita hafal sampai tanda waqaf yang pertama, lepas tu kita berhenti, besok pula hafal lain. Tak boleh. Kena habiskan satu ayat, kena ulang sampai ayat tu lancar, baru kita ambil ayat yang baru. Bagi mereka yang ingin mula menghafal, adakah mereka menghafal surah-surah yang panjang dahulu ke, atau yang pendek-pendek dahulu? Cadangan daripada ramai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah daripada pensyarah-pensyarah, mereka mencadangkan kita menghafaz daripada juzuk yang belakang, juzuk 30. Kat situ ada surah pendek-pendek. Surah pendek-pendek tapi dia banyak. Bila kita senang menghafaz surah yang pendek, apabila kita menghafaz surah-surah panjang, dia tidak akan jadi masalah. Dari segi persiapan diri dalaman, apa persiapan yang ustaz sendiri lakukan? Yang pertama, kita hafaz Quran untuk apa? Kita hafaz Quran untuk apa? Adakah untuk kita masuk pertandingan hafazan, atau untuk kita masuk pertandingan tilawah, atau kita nak dapatkan gelaran, gelaran yang diberi nama Hufaz ataupun Al-Hafiz. Kalau sekadar itu, niat kita tu dah tak betul. Jadi kita niat hafaz Quran, nak jaga Al-Quran. Bunyi hafaz tu pun adalah menjaga, penjagaan. Kita menjaga Al-Quran, jadi niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita nak jaga Al-Quran. Al-Quran dalam tulisan, kalau orang bakar, hilang. Kalau Al-Quran kita yang mushaf kita tu jatuh dalam air, habis rosak. Tapi kalau Al-Quran itu ada dalam dada, ada dalam jiwa, selagi kita sehat, selagi kita akal kita cergas, insya-Allah Al-Quran tu sentiasa ada. Selain itu, kita kena niat, aku menghafaz Al-Quran untuk berakhlak dengan Al-Quran. Kita kena bawa akhlak kita sebagai akhlak Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran tapi perangai kita bukan mencerminkan kita ni pembawa Al-Quran, tak kena juga. Tak jadi. Jadi kita kena menghafaz Al-Quran dan beramal apa yang ada dalam Al-Quran.